Masih sangat pagi sekali, sekitar pukul 5 waktu subuh. Wardi, dari pelataran rumahnya, bergegas untuk memulai aktivitasnya. Langit masih terlihat gelap. Udara pagi hari yang sejuk mengiringi perjalanan Wardi. Lalu lintas masih terlihat lengang. Ia terlihat bersemangat mengayuh sepedanya. Bang, kan lama banget nih udah jual koran nih pakai sepeda tuh. Nah, ceritain dong bang, asiknya gitu loh. Ya kok tuh begini aja dah. Apalagi yang jalan lagi rata, nah dia naik sepeda. Oh. Tapi kalau jalan lagi nggak rata, ya udah jalan kaki. Tapi kalau jalan jauh, kalau lagi ban kempes bocor, ya udah mandi silanganan. Di kolong flyover, kawasan Slipi, Jakarta Barat. Dari sinilah ia memulai rute tempat agen koran awal pagi hari yang ia kunjungi. Sudah lama hubungan baik itu terjalin antara Wardi dan agen ini, dengan saling menjaga kepercayaan dan kejujuran satu sama lain. Sehari itu bisa ngejual berapa koran bang? Berapa lembar? Hari itu lah. Kadang-kadang habis, kadang enggak. Berapa tuh? Ya, tadi kita belum kehitung. Soalnya dari pagi sampai sore kan belum kehitung berapa harga. Apa koran udah dikurangin atau belum. Dengan bermodalkan sepeda roda duanya, Wardi yang akrab disapa Leo telah membuktikan kesetiaannya sebagai pedagang koran keliling. Ia mendatangi satu persatu pelanggan-pelanggan setianya. Dari satu rumah ke rumah lainnya. Kalau korannya yang paling banyak dijual apa, Pak? Warteg kota sekarang nih. Ini warteg kota lagi maju. Kalau dia 2.000. Dulu. Kalau dulu warteg kota. Gak ada warteg kota kan. Penjajakan koran dari tiap gang yang berbelok-belok sudah menjadi hal lazim baginya. Beragam suka duka mewarnai hari-harinya. Pembelinya kini terlihat semakin berkurang, sehingga jumlah penjualan koran dirasakan tidak seperti dahulu. Kalau harga langganannya yang nentuin siapa? Orangnya atau abang sendiri? Bulanannya segini? Bikin harga. Bikin harga kita. Oh. Apa? Biasanya 120, kita minta 100. Biar jadi langganan, biar orang-orang pada lari begitu. Media internet telah terbukti menjadi pilihan bagi masyarakat saat ini, sehingga berdampak pada penurunan oplah penjualan koran. Hiruk-pikuk pembangunan kota Jakarta telah mengubah segalanya. Sebagian rumah-rumah yang pernah ia sambangi di wilayah jajakan korannya kini telah lenyap tergerus oleh rencana pembangunan kota, serta merta memberikan makna yang mendalam dari setiap hari demi harinya. Suka dukanya apa bang? Kadang-kadang kalau enak gitu kan, enak ya. Kalau tidak ya kesel. Abang ini apa yang masih tetap mau di jalur jualan ini? Masih. Sampai kapan, Bang?
Ya, sampai seumur hidup aja. Sekuat tenaga. Pilihan hidup adalah sebuah pilihan bagi siapapun. Dan jalur ini sudah menjadi pilihan baginya.